Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang hari Kamis tanggal 9 September 2021. Nah hari ini kita mau jalan-jalan lagi atau muter-muter lagi kota Tasikmalaya. Dan dimulai seperti biasa, dimulai dari Jalan Yudhanegara. Dan kita ntar berakhir lagi di Jalan Yudhanegara. Jadi rutenya yang saya ambil itu Jalan Yudhanegara, terus Masjid Agung, Taman Kota, masuk ke Jalan Hajet, terus sampai Tugu Asmaul Husna. Nah dari Tugu Asmaul Husna itu saya ambil ke kiri, masuk ke Jalan Tentara Pelajar, Empang, Pemuda, Taman Kota lagi, Jalan Yudhanegara lagi. Oke, kita lanjut aja nih teman-teman. Nah, sekarang kita berada di sekitaran Masjid Agung, Kota Tasikmalaya. Nah, ini dia, ini udah jalan Masjid Agung. Suasana hari Kamis pagi ini jam 9-an kayak gini. Rame. Tetap rame. Oh iya, kota Tasikmalaya ini masih diberlakukan PPKM level 3. Nah, kita udah di Simpang Kaum Masjid Agung. Nah, di sini harap berhati-hati yang punya bawa motor, yang bawa mobil juga, suka ada pemeriksaan atau razia juga. Dan diberlakukan juga yang masuk kawasan ganjil genap, yang masuk Jalan Hajat. Nah, ini harap berhati-hati juga yang punya motor, bawa surat-suratnya, pakai helm yang lengkap, yang standar SNI. Nah, sekarang kita akan memasuki Jalan Hazret Zainal Mustafa. Ini Jalan HZ sepi ya, masih sepi, nggak ada keramaian seperti biasanya. Terbilang sepi sih menurut saya. Biasanya sih dari pagi itu udah mulai padat dan cenderung macet kalau hari-hari biasa gitu. Nah, untuk yang ke kanannya ini Jalan Cihideung. Di sini juga ada, ini belokan ke kanan, ini Jalan Salakaso, tebusnya ke Pasar Wetan, Jalan Veteran, dan ke Pasar Real. Nah, dari sini yang ke kiri ini, itu Jalan Pataruman, tembus itu Jalan Rumah Sakit Tentara Pelajar. Nah, sekarang kita berada di depan Jogja Toserba, mengarah ke Bundaran Asmaul Husna, Tugu Asmaul Husna. Nah, di sini kalau belok ke kiri itu Jalan Penyerutan, tembusnya Jalan Tentara Pelajar juga. Nah, ntar kita juga akan melewati tapi dari ujung. Saya ngambil Jalan Tentara Pelajarnya dari perempatan Nagarawangi dari sini. Nah, kalau lurus itu Jalan Hajet arah ke Padayungan. Kalau ke kanannya Jalan Nagarawangi. Nah, sekarang kita belok ke kiri. Nah, ini udah termasuk Jalan Tentara Pelajar. Nah, di depan yang belok kanan itu masuk ke Komplek Dadaha. Nah, pertigaan ini barusan. Nah, oke teman-teman. Masih di Jalan Tentara Pelajar mengarah ke Simpang Lampu Merah Rumah Sakit. Nah, ini yang tadi kita bicara dari Hajet masuk Jalan Penyerutan tembusnya ke sini.
Sebelah kanan ini SMA 5, SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Nah, sekarang kita udah di simpang 4 lampu merah jalan rumah sakit. Kalau ke kanan tuh udah jalan rumah sakit, ke kiri Pataruman tapi gak boleh karena satu jalur dari Hajet. Nah, kita masih di jalan Tentara Pelajar. Sampai pertigaan arah ke jalan Veteran. Ke jalan Veteran, jalan Empang maksudnya. Nah, kita udah ada di simpang 3. Kalau ke kanan tuh arah alun-alun Kota Tasik. Kita ambil ke kiri. Nah, sekarang kita udah di jalan Empang. Jalan Empang ini juga banyak kuliner kuliner juga, apalagi kalau malam minggu. Nah, di daerah sini atau kawasan sini tuh suka ada namanya kuliner malam tuh, namanya mambo, kuliner mambo. Jadi diadain setiap malam minggu kuliner night mambo yang ada di Kota Tasik. Biasanya wah, sepanjang jalan ini ramai aja. Perempatan ini sebelah kanan barusan ada bakso laksana juga. Nah, ini yang sebelah kiri Taman Kota ya, tapi dari belakang kita ambilnya ini udah jalan Pemuda. Nah, dari simpang sini kalau ke kanan tuh arah alun-alun Kota Tasik, Panong Jaya, Cibureum, Banjar dan seterusnya. Nah, yang itu di depan tuh LP, Lembaga Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya. Kita belok ke kiri. Nah, ini yang tadi kita datang itu dari Masjid Agung. Kalau ke kanannya Jalan Dr. Soekarjo. Nah, di sini kita balik lagi memasuki Taman Kota. Nah, sebelah kanannya itu Masjid Agung, yang sebelah kiri Taman Kota. Terus yang lurus tadi itu kita melewati Jalan Hajet, tapi kita agak lawanan ke Jalan Hajat lagi. Kita belok kanan. Nah, ini udah mengarah ke Jalan Yudanegara. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah melihat video saya hari ini. Semoga video Haily bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada saran, silakan komen aja di bawah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.